Ya inilah guys, kita kedatangan kendalpot motor Miosol GT yang minta dibela ulang untuk suara yang ada undur gasnya, tarik keras, undur juga keras. Mari kita kerjakan teman-teman. Anak muda dari mana ini, dari belakang ini? Alhamdulillah. Pulang dia ini. Iyalah. Ada di baru pasar ramai. Kau mobil? Kau ini mobil. 400.000 yang belum jadi. Itu je kucing saya kasih ya. Dia kucing itu saya pada. Ini baju tak baru hilang ni. Kucing bersih ya. Aduh, stres tau itu kan, burung di kandang terus. Iya, itu kemarin. Karena itu, anu, saya tidak rapi tau kerja ya, karena rapi. Ada yang besarnya ya, yang jadi tuh. Saya burung beo paling pintar bicara. Ya inilah guys, kita sudah ganti dia punya isi saringan. Saringannya yang pertama yang ini. Kita ganti dia punya saringan seperti ini teman-teman, karena yang punya maunya ada juga undur gasnya, jadi kita rakit seperti begitu. Cuma dia tidak mau yang terlalu keras tariknya sama undurnya teman-teman, karena maklum karena masih sekolah, tidak enak juga sama guru-gurunya teman-teman. Agar teman-teman tidak penasaran dengan channel ini, ikuti terus sampai proses pemasangan teman-teman. Ayo kita lakukan pemasangan dan kita nanti tes suaranya sama-sama teman-teman. Inilah guys, hasilnya kita sudah las dan baru kita mau pasang. Jalan deh.
Ya ini teman-teman, baru kita selesai las full. Karena kalau kita las begini dia agak kasar dilihat. Dan kita tunggu ya dingin sedikit baru kita lakukan penggosokan dan selesai gosok kita bakalan pilox teman-teman. Jadi teman-teman kalau tidak mau penasaran ikuti terus video ini sampai proses pemasangan teman-teman agar teman-teman tidak penasaran. Dan jangan lupa teman-teman komen, like dan subscribe dan bantu share teman-teman dan agar kita bisa berbagi pengalaman teman-teman. Ini teman-teman kita baru selesai penggosokan sendal pot yang bekas lasnya supaya kalau selesai dipilas itu tidak kentar. Teman-teman bilang kan sendal pot sudah gelap. Memang si hasilnya kalau belum digosok, belum dipilox ya seperti ini agak kasar. Jadi kalau kita selesai pilox nanti dia lebih rapi lagi, lebih mulus lagi teman-teman. Mari kita lakukan proses pemilosan teman-teman. Ya mari teman-teman kita lakukan proses pemilosan teman-teman. Hei, jangan kau begitu, kau yang di luar kerja kayak ini. Kalau tempat-tempat lain dia tidak ada mau pilox di begini anu mau kandal kok serius. Kalau ada mau pilox kan ku begini di Makassar satu kandal kok. Jangan tukang gelato. Bukas kembali uangmu, bawa ke sini bukas kembali uangmu. Bukan jika kita saling menjelekkan tapi alhamdulillah anak-anak kan. Lebih banyak apabila aku datang ya, tidak ada yang pilox. Memang beda-beda anu tak tuh. Ada jadi ke rumahku tapi ART. Maksudnya biar sedikit tidak apa untuk incentive pelanggan senang itu sih. Karena pelanggan itu diutamakan yang dia minta oh harus diselesaikan. Karena dia tanya nanti bakal mau panggil-panggil itu. Oh, minta tanya ke juga. Kita bilang di sana mau dipilos di kantor juga. Kayak gitu. Tapi kalau nak bilang kan ada di sini jelek di sana bilang jangan kok deh. Tak baik itu saling menjelekkan begitu. Harus kita saling menghargai toh. Saya juga belum tentu baginu bagus, nah yang lain yang sudah datang masih jelek, kan tak enak juga toh. Intinya saya lebih menghargai saja. Karena semua itu orang, pasti ada kelemahan, ada kelebihannya juga. Inilah guys kandal pot yang baru kita sudah bilang ulang dan kita pilox teman-teman. Jadi kalau kita pilox seperti ini itu bekas lasnya tidak terlalu kasar teman-teman, rapi. Dan kita pilox supaya yang punya motor itu senang, dia senang ya kita juga rezeki kita tertambah karena dia baru panggil-panggil teman-teman.
kita harus utamakan suara yang dia minta pelanggan, teman-teman. Karena bukan kita yang mau pakai, jadi kita pasang dulu baru kita teskan suaranya sampai dia bilang hobi gitu mi, baru kita las full, baru kita gosok, baru kita pilas, dan baru kita mau proses pemasangan, teman-teman. Agar teman-teman tidak penasaran dengan kendal putih ini, ikuti terus sampai proses pemasangan, teman-teman, dan jangan lupa lo komen, like, dan subscribe, teman-teman, dan bantu share, teman-teman. Mari kita lakukan proses pemasangan. Hasilnya, teman-teman.